Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabillah وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Netizen rahimahumullah, alhamdulillah kita sekarang berada di penghujung bulan Ramadan dan beberapa saat lagi Ramadan akan meninggalkan kita semua. Dan tentunya kondisi ini satu sisi membuat kita sedih karena kita akan kehilangan momentum dalam mencari pahala di bulan yang suci. Jamaah rahimahumullah ta'ala, Allah mengingatkan di dalam firman-Nya di saat kita berada di penghujung Ramadan, yakni walitukmilul iddata walitukabbirullah, menyempurnakan bilangan, menyempurnakan ibadah puasa kita, dan di akhir ibadah puasa kita kita sempurnakan juga dengan mengagungkan asma Allah. Sungguh merupakan kebahagiaan kita di saat kita usai menyempurnakan ibadah kita dan mengagungkan asma Allah, maka kita akan sampai kepada puncak spiritualitas kita yang kita kenal dengan Idul Fitri. Netizen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencapai puncak kemuliaan berada pada kondisi fitri adalah kondisi yang diharapkan oleh segenap umat Islam dan khususnya mereka yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena nuansa fitri adalah nuansa dambaan kita semua karena kita berada pada kesucian. Allah mengingatkan kepada kita, qad aflaha man zakkaha waqad khaba man dasaha. Jadi suci adalah dambaan dan kita semua berupaya untuk mensucikan kita, mensucikan jiwa kita. Dan pada nuansa fitri itulah kita berada di puncak spiritualitas kita. Oleh karenanya di ayat berikutnya di surat Al-Baqarah dinyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Momentum fitri, momentum dalam keadaan suci adalah momentum di mana doa-doa kita didengar dan kita merasakan kedekatan kita dengan Allah. Dan kedekatan kita dengan Allah di saat nuansa fitri diimbangi dengan kedekatan kita dengan sesama, yakni dengan cara silaturahim. Mudah-mudahan rangkaian ibadah selamat sebulan lamanya kita melaksanakan ibadah puasa akan menghantarkan kepada kesucian, kembali kepada jati diri kita yang betul-betul dalam keadaan suci sebagaimana hadis Nabi yang sering kita dengar, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan kita semua sekarang di saat berada di penghujung Ramadan mengharapkan kita benar-benar berada dalam kesucian sehingga kita sambut dengan
gema takbir yang kita kumandangkan pada malam menjelang Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ibadah puasa kita dan menjadikan kita kembali dalam keadaan fitri. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah 2021 Masehi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Minal aidin wal faidin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.